Ya, halo Sobat Angler sekalian, apa kabar? Semoga semua rekan-rekan Sobat Angler dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Oke, kali ini saya coba explore spot nih di dekat Pantai Citepus, dekat Istana Presiden Tenjo Resmi. Jadi istananya ada di belakang saya ya, di sana. Nah, ini saya mau ke spotnya lewat yang belakang temboknya ya. Ya, semoga aja nanti banyak strike-nya. Saya nyoba casting ini sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nanti ada ya. Oke, kita mulai saja ke spotnya. Oke, ke spotnya ini saya lewat sini ya. Mesti hati-hati kalau lewat sini ya. Lewat batu-batuan. Kita naik. Ini kalau dia ombaknya lagi kencang, di sininya basah ini. Ini sepertinya ombaknya tidak terlalu kencang ya, dan lagi pasangnya sekitar jam 9 untuk hari ini ya. Ini saya di tanggal 31 Desember, jadi nanti malam tahun baru ini ya. Semoga casting-casting hari ini ada strike-nya nih sobat. Airnya jernih. Wah, ada yang castingan di sebelah sana. Casting pagi hari. Ada bekas nenda juga, ya. Kayaknya di sini memang terkadang ada yang nginep kalau mancingnya nyampe malam. Oke, saya bikin rangkaian leader dulu ya, sobat ya. Di sana ada yang casting juga nih. Oke sobat, saya pakai joran biasa ini, kanibalan, ujungnya top section UL ya. Pakai umpan spoon saya nyoba dulu ya. Jadi ini joran UL yang panjangnya kira-kira 2,8 meter. Ini jadi sambung tiga, ketiga section. Casting pagi hari, ombaknya tidak terlalu besar ini. Ayo ketemu pemancing di dekat sini tinggalnya nih. Acaca kan? Belakang waterpark. Tuh, pagi-pagi. Strike tengkek sama cendro pakai micro jig 15 gram. Ada, lumayan di sini, cuma saya belum dapat juga. Ya, mudah-mudahan nanti ada ya sampai amin. Pasang. Amin. Mulai pasang terus. Jadi lanjut lagi nanti ya. Tuh, spotnya bagus ini. Oke, ganti settingan ya. Sabiki jig. Sabikinya 4 ya. Bawahnya metal jig.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambar, 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 sambar. Strike rapuh nih sobat, ya gak berasa saya tarik monet. Di rumah saya punya kucing, kasih makan kucing saja ya. Ya saya cari lagi buat makan si meong nanti di rumah ya. Sobat, saya majunya sudah andung ya. Di sini sebenarnya spotnya cukup potensial, cuman kalau ombaknya lagi kecil seperti ini dan cuacanya bagus, ombaknya nggak ganas ya. Di sini banyak yang nyelam. Ada beberapa orang yang tadi nyelam di sini. Makanya saya udahan dulu mancingnya lah. Tuh di depan kelihatan satu orang ya, nyari lobster. Ya. Terus di sebelah sana juga ada. Sebelah sana juga ada, cuman nggak terlalu jelas kalau dari kamera saya ya. Ada di sana. Ya kalau lagi mancing ada nyelamin ya nggak enak ya. Ya berarti saya sudahan dulu tuh ya. Tuh di depan saya tuh yang lagi nyari lobster. Coba selain ada kerang hijau, ada lobster juga. Hasil nyelam yang di sekitar tenjo resmi. Gede lobsternya ya. Ini kalau segini dijual berapa? Per kilo 300. Banyak yang nyelam kalau di sini. Salah satunya A. Tinggal di sini A ya. Cuacanya lagi bagus buat nyelam ini. Oke ya sobat, ini suasana spot mancingnya di belakang Istana Tenjo Resmi seperti ini ya. Karena ada yang nyelam ini, jadi saya mancingnya sudahan dan juga sudah agak siang ya. Cuma strike satu ekor ya, lumayan lah. Gak berasa strike-nya, terlalu kecil. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya. Salam satu hobi, mantap.